Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu mengenai browser. Nah, kita tahu ya, kalau kita punya Android, kita punya komputer, ya kan? Kalau kita mau searching, yang kita tahu cuman Google, ya. Google, Google, dan Google, ya. Kalau dibilang, ada nggak Bing? Bing itu siapa? Nah, tentu saja seperti itu ya. Kebanyakan, nah. Tapi nggak semuanya. Nah, ternyata ada mesin-mesin mencari yang bisa mencari hal-hal yang diinginkan. Nah, jadi kita akan lihat ini ada beberapa mesin pencari yang berhasil aku dapatkan. Nah, ini yang pertama Yandex. Nah, sebelum itu teman-teman semuanya silahkan subscribe, dan juga teman-teman harus tahu mesin pencari itu ya digunanya untuk mencari ya, karena dia suatu aplikasi yang di dalamnya itu banyak databasenya ya, dan bisa mencarinya gitu, mencari data-data tersebut. Nah, pertama Yandex. Nah, Yandex ini kalau nggak salah ini dari Rusia ya, Yandex. Nah, teman-teman bisa cari di sini apa saja, gambar, video, surat, peta, PP metrika, terjemahan Yandex browser. Nah, coba kita cari ini, kita cari misalnya komputer. Nah, jadi komputer. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, 382 ribuan hasil ditemukan. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini, ada thumbnailnya ya, ada favicon ya, favicon-nya. Nah, ini nasabah media, dan ini juga banyak ya orang yang mengunjungi ya, dari Rusia. Nah, semua. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Nah, kalau teman-teman mau daftar akunnya bisa nih, daftar registration, lalu masuk nanti ini ada juga emailnya. Nah, yang kedua itu ada ASK as bertanya ya. Nah, teman-teman langsung search aja misalnya sini komputer, kita samain aja ya pencariannya. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini, ada related search-nya, harga komputer, aplikasi komputer, jaringan komputer, apa itu komputer, sistem komputer sampai majalah komputer. Nah, tentu saja SEO juga berlaku di sini ya. Tapi apakah website teman-teman itu terindeks? Ya, itu yang jadi permasalahannya. Nah, jadi ini lebih banyak tampilan seperti ini, 1 2 3 4 5 sampai next. Siap. Yang ketiga ada AOL. Nah, AOL ya. Coba kita cari lagi komputer. Komputer. Jadi seperti ini juga, ini agak lebih mirip nah, ini agak lebih mirip Google ya, tapi di sini rata-rata bahasa Inggris semua ya. Nah, berarti ini global deh. Nah, ini ada lagi DuckDuckGo. Nah, katanya ini privasinya mantep. Ada lagi yang lain Tor, tapi kita nggak pakai itu. Nah, DuckDuckGo, oke, kita coba lagi komputer, nanti kita bandingkan hasilnya ya, kita pastikan, kita search. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini ada Indonesia dan semua wilayahnya. Oke, ini lebih bagus ya tampilannya, pencariannya aman, sedang, ketat ya, kapanpun. Dan ini lebih bagus tampilannya, kita lihat ya. Kemudian ada Wow. Nah, kita pastikan lagi, pasti, lalu kita search tampilannya seperti apa. Ternyata dia menggunakan decode ya, kayaknya panjang banget tuh. Nah, ini tampilannya sederhana, nggak ada apa-apa ya, tapi di sini ada related search-nya, jadi teman-teman bisa cari, bisa langsung diklik aja. Nah, di sini juga ada related search-nya juga. Kalau di sini ada apa nggak, boros ya. Kemudian ada Yahoo. Nah, Yahoo itu dulunya emang perusahaan yang gede banget ya, tapi semenjak ya mungkin nggak bersaing lagi gimana, jadi Yahoo ini banyak fitur-fiturnya yang tutup. Padahal aku paling suka itu namanya Yahoo Messenger. Nah, aku ingat pertama sekali bermain Yahoo Messenger itu kelas 2 SMP pada tahun berapa ya, dari sekarang itu kira-kira udah 10 tahun, 15 tahun lebih ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini Yahoo ini masih ada emailku kalau nggak salah di sini. Dan bedanya email Yahoo dengan Gmail, dulu dikatakan sama guruku itu kalau Yahoo ini kita nggak buka selama 3 bulan, ini Yahoo kita bakalan di delete. Nah, jadi kita cari di sini, kita pastikan, kita search. Nah, hasil pencariannya seperti ini.
Kemudian dari Bing ya, dari Bing, Bing ini termasuk mesin pencari kedua terbesar ya menurut ya. Karena di Bing ini banyak orang-orang yang bermain AGC itu dari Bing ngambil gambarnya. Nah, kita pastikan. Nah, ini komputer tampilannya juga menarik karena ini dari Microsoft ya. Bing pastinya lebih bagus gitu ya. Pastinya bagus ya, bagus. Nah, ini komputer tampilannya menarik dan juga hasilnya relevan. Dan kemudian ini Baidu, ini dari Cina kayaknya ya. Pastikan kita search. Kemudian not secure. Nah, this site can be reached. Jadi ada permasalahan di mesin pencarinya kayaknya ya. Not secure cuy. Yang lain secure tapi ini not secure. Nah, di sini tampilannya karena di Cina ya pasti di Cina semua nih. Nah, tuh. Nah, oke, yang terakhir adalah yang paling favorit cuy. Nah, Google kita pastikan lalu kita tekan enter. Dan hasilnya seperti ini, banyak sekali hasilnya ya, seperti ini peta, kemudian lokasi, dan ini hasilnya yang paling bagus. Nah, jadi kita lihat di sini komputer berarti yang pertama Wikipedia, di sini Wikipedia juga, di sini Wikipedia, rata-rata Wikipedia ya. Nah, cuman ini yang Wikipedia juga. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah browser-browser yang bisa teman-teman gunakan dan semoga bermanfaat ya apa informasi yang sudah aku berikan ini. Jadi sekarang teman-teman nggak hanya tahu Google aja ya, karena banyak lagi mesin pencari yang canggih ya, seperti Yandex, ASK.com, DuckDuckGo, AOL, Wow, ID Search Yahoo, Bing, Baidu, dan terakhir yang favorit kita. Nah, teman-teman bisa cek yang ini juga favoritos, yang nomor 2 punya aku ya, Bing. Oke. Sampai jumpa.